Kalau kita lihat ramai pemimpin-pemimpin muda yang bawah 45 tahun yang telah menawarkan diri untuk bertanding di majlis-majlis tertinggi kerana mereka merasakan bahawa perlu ada satu rejuvenasi parti untuk membawa ke satu tahap yang lebih baik. Kerana kita tidak boleh lari daripada fakta bahawa anak-anak muda ingin melihat masih mahu UMNO ini menjadi sebuah parti yang relevan, tetapi mereka mahu melihat satu kepimpinan yang baru, yang lebih segar, yang lebih bugar untuk membantu kepimpinan-kepimpinan yang lebih berpengalaman. Dan gabungan-gabungan inilah yang saya rasa bakal mewujudkan kembali UMNO ke tahap yang lebih hebat, gemilang dan terbilang, insyaAllah. Untuk hari ini saya membuat keputusan untuk menghantar borang untuk bertanding jawatan ahli majlis kerja tertinggi UMNO kerana saya merasakan bahawa perlu ada kelestarian daripada pemuda. Saya sekarang ini borang jawatan dari pemuda UMNO Malaysia, jadi saya rasa saya ada sedikit idea ataupun sedikit kemampuan untuk saya berkhidmat untuk parti UMNO ini, walaupun kita sedar bahawa UMNO ini parti yang kita semakin lemah akibat hanya mempunyai 26 kursi. Tapi saya yakin untuk pemilihan kali ini, sekiranya kita dapat membawa satu suara baru, satu wajah baru, satu kepimpinan yang lebih segar dan bugar, insyaAllah kita dapat menarik kembali minat generasi-generasi muda untuk kembali menyokong UMNO.